sudah jadi, jalan di depan juga sudah kita lakukan pengerasan gitu ya. Kemudian yang sekarang lagi ingin dibangun kembali adalah kantor pemasaran yang unik, nanti teman-teman bisa lihat, baru setengah jadi. Nanti orang yang datang ke sini, misalnya ke sorean gitu ya, pengen nginep gitu, itu akan disediakan juga di kantor pemasaran tersebut. Ada dua lantai, ada lantai bawah, ada lantai atas, di mana satu keluarga bisa nginep. Itu bisa terrealisasi, akan dilakukan kampanye. Cuman di sini teman-teman bisa melihat di pagi hari, misalnya jam kristal nantinya kalau minggu depan ya. Kemudian kalau misalnya rezekinya teman-teman bisa disediakan juga rujak jam kristal biasanya. Kemudian ada juga seperti es-es untuk yang buat bahannya dari jam kristal. Segeralah investasi mungkin untuk teman-teman, untung lagi murah gitu ya. Kita juga harganya masih. Harga 70 juta. Oke, yang didapat adalah 7 pohon jambu kristal yang sudah diurus oleh kami bekerja sama dengan tim teknik dan ahli dari lulusan IPB yang sudah berpengalaman ya. Kemudian yang kedua adalah dapat dua pohon jambu, bukan durian. Duriannya jenis apa? Durian montong. Jadi durian yang terkenal terbaik di Indonesia. Nah, itu tadi